Ya, tak? Ini mulai tak. Kita sekarang pakai kamera ini, enggak ada pakai pegangan. Apa SMG bakar, Mas ya? Satu, Mas. SMG bakar tuh apa tuh? Ini ulang lagi nih tadi kameranya itu. Ini megangnya juga kayak begini. Setunggal, Mas. Jadi apa caranya? Bakar nih ya. Setunggal aja, setunggal. Satu ya? Satu aja. Oh, gitu caranya. Logo ini ada, itu kenapa ada lagi? Gitu. Yang kampung ya? Kampung apa nih? Yang Omega, yang dalam negeri. Oh, gitu. Kenapa nggak bisa pakai telur ayam negeri gitu? Enak rasanya. Rumah tuh itu kulitnya di situ nggak dikumpulin, telur putihnya buat itu nggak itu nggak dikumpulin? Nanti disaring. Oh, bisa disaring. Nggak biasa diapain biasa? Kalau kita sih nggak pakai buat apa-apa, karena kalau orang kita ya kita aja. Mau minta kaki aja? Nggak dikumpulin sih. Udah bosen ya? Ini kita pakainya kuningnya aja. Jadi kuningnya ini aman buat kolesterol ya, kalau dibakar ya? Iya, kurangin lah, kurangin kolesterolnya. Oh gitu. Itu apa itu? Apa ini? Ini kayu manis. Oh, kayu manis. Kita kayak herbal. Oh, herbal. Herbal kayu manis. Kayu manis kita geprek terus kita gondok. Oh, bikin sendiri? Bikin sendiri. Madu. Ini madu. Madu dari mana ini? Orang Baduy. Oh, madunya madu Baduy. Madunya dari Baduy. Terus kayu manisnya dari mana? Beli sih Pak, ada di Bayoran banyak, di pasar-pasar biasa juga ada gitu ya. Ngocoknya gitu? Iya, soalnya kita ada pengadapan ini ngocok kayak juga. Orang bikin api, orang purbakala ya. Iya kan? Keluar api gak tuh? Asap. Oh, dialas sih ya, kalau enggak keluar api dia sini. Mantap. Api asmara tak keluar. Ya, apa lagi? Oh, itu maksudnya apa itu? Ini biar pemnya lembut aja, biar enak diminum banget. Minum itu apa itu gula? Krim, kita nggak pakai gula. Oh, krim? Krim itu bukan kari belum orang. Dia rasanya agak creamy gitu. Oh, creamy. Oh, dikasih susu lagi? Iya. Begitu susunya? Enggak. Setengah aja. Nah, gitu banyak kan. Terus apa lagi? Kocok lagi? Oh, kocok begitu. Siapa yang ngajarin ngocok begitu? Oh, emang muter dia ya? Iya, soalnya kan. Oh, bukan di atas ke bawah, bukan? Bukan. Bikin api, udah bener ya? Sampai rata. Sampai rata, iya. Siapa namanya, Mas? Hah? Mugi. Mudi. Ini masih? Imam. Mudi itu kenapa? Nama aslinya Mudi. Oh, mana orang Cirebon? Oh, ini bakar gitu ya. Oh, langsung berubah ya. Kenapa dua kali gitu? Biar kalau lebih enak, Pak. Jadi rasanya kayak karamel gitu. Bakar lagi. Oh, cuma nyala tuh. Emang nyala? Oh, mati sendiri. Apa tuh? Jahenya. Oh, digoyang itu ya. Cas mudi ya? Ada cas muda ada? Cas muda mudi. Bakar lagi? Itu biar apa tuh? Kayak tadi biar nggak selalu lemak aja tuh. Kita siapa tuh? Bawang goreng, cengkeh. Jadi maksudnya kenapa gitu? Buat packaging sama aroma aja sih. Oh, cengkeh atas itu, cengkeh ya. Sip, langsung. Penyajian udah oke tuh ya. Bagaimana botak? Botak siap minum. Ini kan? Ini penyajiannya gitu ya. Cas muri.
kenapa guys? Jadi ini namanya STMJ bakar. Cara minumnya nanti aduk, dicobain pakai sendok, nanti akan memacu kemanisan dan kurang jahenya, si jahe tambahan buat tambahin. Oh gitu. Jadi dia original nggak manis. Oh jadi bukan kayak jamu yang buat terakhir air manis. Oh gitu. Ini buat tambahin kalau kemanisan. Oh begitu. Tapi untung dikasih tahu mas, ya kan? Kalau nggak saya pikir apa kegunaannya ini, gitu ya. Gitu kan. Jadi lu harus cobain dulu. Kalau kemanisan, dia emang gak suka terlalu manis. Tambahin lagi, tambahin lagi jahenya. Saya rasanya lagunya terlalu. Nah, mantap. Ada lagunya tak ya? Ada lagunya. Mantap, mantap. Ini kok ada, ini ada ceramah terus. Ini di mana? Di masjid apa di mana sih? Di masjid Al Tujuh. Oh, emang selalu ada ceramah gitu? Oh emang ada gitu. Itu live, emang live gitu, live. Bukan rekaman. Oh mas nggak pernah ide. Terasa banget dibakarnya. Oh minggu sekarang ya. Tadi udah mulai. Terasa banget dibakarnya nih. Oh, terasa banget ya. Waduh hujan. Kalau hujan lebih rame apa gimana? Kalau hujan lebih rame apa enggak? Ya. Kalau kita sih lebih ke malam sih. Oh. Jadi kan orang biasa. Jadi bukannya malam gitu ya? Sampai jam berapa nih? Sampai jam 12. 12 kosong udah. Mau tinggal di mana mas? Tinggal di mana? Tinggal di Radio Dalam. Oh Radio Dalam. Gak enggak? Kemanisan apa enggak? Mantap sudah. Cocok. Cocok. Mantap, emang mantap. Mantap sudah. Mas hobinya makan apa mas? Mas hobi makan apa? Untuk di sini. Ayam geprek. Oh ayam geprek hobinya. Kenapa suka ayam geprek sih? Orang sana suka ayam geprek. Padahal ini ada mie ayam, ada apa? Ya, selera aja sih. Oh selera. Ini temennya siapa? Tadi namanya? Oh. Asli mana dia? Rangkas. Oh, orang Rangkas mas. Kok bisa join ini bagaimana? Kita tempat kerja. Oh tempat kerja, bagus banget. Ini modalnya berapa nih, gue boleh tahu? Modal sih gede juga. 30. Ah 30? Kok gede banget ini apa nih? Ya semuanya tempat. Oh, tenda, tempat gitu ya. Tempat sewanya tahunan ini? Bulanan kan? Berapa gue boleh tahu? Mesti dikenain 300. Tapi kan uang masuknya ada lagi, uang keamanan ada lagi, sampah ada lagi. Ya 100 ribu paling enggak buat tempat, ya kan? Harus isi 100 ribu. Gede juga sampai 30 juta ini ya. Kok gede banget emang buat apa ini kan? Taruh berapa bikin gerobak, berapa? Awalnya. Oh bayar lagi. Oh ada uang uang tendangnya. Oh uang tendang. Oh, jadi mas kalau nanti ini ada opernya gitu. Sewa resminya ini uang opernya ada 10. Terus buat ini tenda apa segala macam 10 lah ya. Terus buat lain-lain lah ya. Buat persiapan. Tapi udah jalan berapa udah mulai bisa menghasilkan? Oh, udah ada gitu. Oh, udah balik. Sehari-hari udah hidup juga. Ya, udah balik. Alhamdulillah, Kak. Udah ada hasilnya. Udah hasilnya. Iya. Jangan sampai usaha nggak ada hasilnya. Nipu aja harus ada hasilnya sekarang. Buat pro tipu, enaknya. Enak minum pakai pelakang. Bayarnya bagaimana? Saya pakai GoPay, nggak apa-apa. Ke sana. Kalau di rumah bisa kita dapatin dari Nadi Post nanti. Oh, barcode itu dulu coba. Jadi kalau pakai mesin itu bagaimana? Sebenarnya itu buat scan barcode aja sih. Barcode-nya di situ ada? Iya, ada di situ, ada. Oh, coba di situ dulu ya. Bayar. Bayar. Eh ini langsung. Oh bisa sih nih. Ginger berapa? Oh 20 ribu. Minum gak ini? Jalan Sultan Hasanuddin ya? Iya. Welcome Jalan Sultan Hasanuddin nomor 57 RT 6 RW 2. Itu alamat siapa tuh?
Iya, kadang bayar tinggal begitu-begitu aja dapat diskon lagi ya. Padahal kemarin di dalam katanya sempat 50 katanya di dalam. Sempat ya. Ini tak. Tak, ya ampun dosanya tak. Enak ya, terasa banget ya. Terasa dibakar ya, dia berlapis-lapis kayak layer-layer gitu ya. Kental di atas. Nah, kalau kerja kayak gini kan kerjanya kalau ini nggak ada habis-habisnya, ada yang kurang, ada yang ini ya nggak. Bayar ini, bayar itu, ya kan. Orang yang makan semua orang. Makan semua tak? Makan yang mati tak? Kita lihat dulu, lihat dulu. Dek, oh, perempuan boleh makan sendiri boleh. Jarang tapi deh. Itu channelnya terikasih. Terikasih angpau sama dia. Terikasih. Ini nih, Angel. Mantap sudah. Ini channelnya Lidik. Ada angpaunya nih saya nih. Anda terima kasih. Ini mas. Diketik mantap sudah langsung muncul. Mas Cas Mudi. Maaf kan kiri ya. Ini buat masnya nih, tanda terima kasih. Saya cuma 5.000 boleh di video ya. Eh mas, hei, waduh. Waduh, waduh, uangnya jatuh mas. Sorry buat mas tuh ya. Maaf kasih ya, maaf kan kiri ya. Tanda terima kasih. Mantap sudah. Udah ada kering, 100 kering. Apanya? Mantap sudah. Yang mana? Begitu diketik langsung muncul itu. Mantap sudah. Mantap sudah. Langsung muncul. Mantap sudah lagi ngetop. Mantap sudah aja udah. Ini dia nih, juragan mantap sudah. Diketik mantap sudah, nanti ada tulisannya Mas Kidung di bawah. Nah, itulah channel. Udah laris ya. Jadi kalau ikut-ikut Gojek ini Mas bayar juga sana enggak kan? Kita daftar terus kita harganya paling upload. Enggak, maksudnya dapat mesin dapat apa bayar ke sana. Dikasih aja sama dia. Ada biaya. Setahun dikasih free doang. Ntar tahun berikutnya per bulan berapa gitu kan. Dek, cobain deh ini apa? Welcome ginger ya. Tetap. Wih, mantap botak. Udah berapa menit nih tak? Coba lama lo. Nah, kan nulis mantap sudah lagi. Apa? Kan nulis mantap sudah lagi. Kalau yang ada lo masih gue tulis mantap sudah. Kalau yang gak ada lo gak tulis mantap sudah. Gak oh iya ini nih Mas Kidi. Iya. Mantap sudah. Yang itu kembar sudah. Kembar yang tadi tak. Ini yang kembar lo bilang kembar tadi. Ini kembar. Dek, cobain ginger dek, gratis. Neng, ginger neng. Kan ditawarin kan terus yang bayarin, botak bayar. Iya tergantung duit dia, dia kan bos saya, bosku. Oh paling bawah malah panas ya? Oh jahe. Oh paling jauh malah panas. Kok nggak ada telur biasa mas? Bisa nggak buatin pakai telur biasa? Sebenarnya pernah beberapa kali coba. Saya sore nggak makan telur yang kampung. Nggak bisa cari begitu, beli telur satu. Ada nggak punya teman? Saya beli satu lagi. Yang sama teman aja yang itu, yang bisa goreng. Saya beli satu lagi, tapi masih bisa makan telur. Mas, bisa nggak? Telur biasa bisa nggak? Saya nggak makan telur ini. Kalau bikin pakai telur yang lebih bisa. Gak apa-apa, soalnya saya gak makan telur ayam kampung. Saya mau beli, boleh gak? Itu mas, beli di sana kebunnya. Gak apa-apa, bikinin aja. Bikinin, mau gak? Terbeli aja telur. Ya kan ke teman tukang nasi goreng ya kan? Handphone dulu satu. Handphone-nya bawa satu. Handphone-nya Apple, bos. Ini kan handphone-nya Apple ya? Apple namanya kan? Hah? Apple kan? Apple. Iya kan? Tuh, orang handphone-nya Apple, tak. Kalau punya kita? Kita apaan nih?
Apple. Cina. Ngomong handphone pun Apple kan. Berduit. Gak apa-apa, coba saya cobain ya nggak? Masa dia doang perkasa nanti saya, ya kan? Ih, harus cobain juga dong. Bener nggak, tak? Ntar kita hujan-hujanan lagi. Kita mau jalan aja keluar, kan, tak?